Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Pekalongan membuat akses jalan dan persawahan warga di 5 dusun di Desa Gebang Kerep, Kabupaten Pekalongan terendam banjir. Desa Gebang Kerep sendiri sudah menjadi langganan banjir tiap tahunnya karena kontur tanah yang rendah. Ditambah dengan luapan Sungai Wadas yang tidak mampu menampung air hujan dan air kiriman dari atas. Ya mungkin ini sudah ditutup semua nih, depan sana sana tutup semua, nggak bisa ini. Warga desa yang mau keluar sama yang mau masuk gimana Pak? Nggak bisa. Nah, ditutup. Selain akses jalan yang terganggu, puluhan hektar sawah warga di Desa Gebang Kerep yang baru menanam padi berumur 10 hari juga ikut terendam. Dari tadi pagi. Tadi pagi, sejak semalam aja? Malam. Semalam ya Pak. Pak, dengan adanya banjir yang setinggi pinggang orang dewasa ini, untuk aktivitas warga gimana Pak ini Pak? Ternyata ya hanya keluarnya itu susah. Tapi enak. Nah, seperti sudah seperti biasa. Emang tahunan mengalami kayak tahunan setiap bulan Februari itu banjir. Masih banjir. Ini mengisolasi berapa dusun sih Pak ini Pak? Dusun itu sekitar daerah yang sini saja itu ada 5. 5 dusun. Dusun terisolir ya Pak. Warga berharap hujan tidak kembali turun sehingga banjir yang merendam akses jalan serta persawahan warga bisa cepat surut. Arif Mawan, Kompas TV, Pekalongan.